Halo guys, jumpa lagi dengan Ilham dan di sini Ilham mau skincare rutin ya guys. Ini ternyata ini toner ya guys ya. Udah di review kan kemarin tuh ya. Ini toner. Kenapa bisa dibilang toner di sini? Cara pemakaiannya ini dipakai setelah facial wash gitu. Jadi ini otomatis ini toner ya. Nah di sini mau kita aplikasikan langsung. Mukanya udah dicuci muka, udah dikeringin juga. Ini ada bekas jerawat, ada jerawat yang lumayan aktif. Ini juga udah mau padam juga nih jerawatnya. Bekas jerawat, ya bekas jerawat juga. Nah, ini intinya tinggal bekas jerawat aja. Bentar ya. Saat itu ini kita udah habis ini, udah habis banget. Nah, tinggal diketan. Ini sebenarnya udah pesen tapi belum sampai rumah aja gitu. Masih dikirim dari terakhir Ilham di tadi dicek di handphone dari Jakarta kirim ke Solo gitu. Jadi kemungkinan kapan ya? Besok atau lusa gitu. Nah, ini kita aplikasikan dulu. Tinggal 3 kali pemakaian kalau nggak salah. Jadi besok sama besok malam. Oke, udah cukup. Ini dikira itu kayak yang dulu kayak moisturizer lotion gitu ya. Moisturizer lotion yang segini cuma 30 ribuan, 40 ribuan itu. Tapi oke, dulu oke. Nah, kira ini kalau yang premium itu apa namanya peringkatnya lebih bagus gitu loh moisturizer. Ternyata itu toner malah. Salah paham deh, nggak salah paham sih. Soalnya di situ nggak ada tulisannya moisturizer gitu. Dicari moisturizer kata kuncinya, terus yang keluar malah toner kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini hari Sabtu. Jadi untuk hari ini pakai retinol. ABAAF eksfoliasi. Eksfoliasi toner. Ini masih aktif banget jerawatnya. Jadi kalau tadi pas terus enggak bakal bopeng. Nah, di sini mau sekalian review juga ya. Ini udah di kemarin udah di review kan ya. Ini tuh bagus di Ilham sih. AHA-nya 9%, BHA-nya 2%, pH-nya 2%. Nah. Terus monet ini enggak di skincare juga, ini beli karena ya butuh AHA-nya lebih ganas gitu ya. Skin peeling solution gitu. Nah. Jangan digunakan pada kulit yang basah, gunakan secara merata pada wajah dan leher. Hindari penggunaan area mata. Gunakan tidak lebih dari 10 menit, bilas dengan air hangat. Dapat digunakan 2-3 kali per minggu. Gunakan tabir surya atau sunscreen gitu ya. Dan batasi paparan sinar matahari karena dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap matahari. Oke. Tapi ini enggak pernah dibilas, langsung sampai besok lah gitu. Hasilnya apa? Wow, amazing. Bagus banget. Ini hari Sabtu. Hari Minggu pakai lagi. Hari Seninnya itu wajah mulus gitu. Ini dong, di sini ada kasarnya dikit kan. Nah, ini pakai ini hari Sabtu, terus hari Minggunya pakai lagi. Hari Seninnya wajahnya halus gitu. Hari Senin kan pakainya retinol. Nah, Selasanya agak gini lagi, agak gini apa namanya? Agak bertekstur lah ini. Jadi apakah ini tergantungan ini atau gimana, kurang tahu juga. Nah, ini udah meresap juga ya, walaupun enggak sampai 5 menit ya. Enggak apa-apa lah, yapannya udah meresap ya. Kita pakai. Nah, ini pakainya gini. Ini cukup 5 tetes cukup lah. 1 di jidat, 2 di pipi ini kanan, pipi kiri, di hidung sama di
di janggut ya. Oke, ini cukup kita oleskan merata sambil dipijit-pijit biar agak meresap dikit, biar rileks juga sih kulitnya. Ini hidungnya dari area sini, ini dari area mata di sini ya. Tapi udah area mata sih, area matanya di sini. Tapi ilami sih oke, tapi nggak boleh masuk ke mata. Kalau masuk ke mata, kemungkinan besar itu mata berair. Itu adalah bentuk perlindungan mata kepada itulah yang benda-benda cair yang masuk ke mata gitu. Ya serum, toner gitu. Nah, gitu apa masker-masker yang alami jeruk nipis gitu. Nah, ini worth it banget sih malah dipakai. Ini dapat harga murah juga dari 70.000. Beli dua sama nice nempetnya masih di lemari, enggak dikeluarin. Saya itu buat cadangan kalau salah satu vitamin C, retinol atau BHA-nya habis, jadi untuk pengganti gitu. 5 enggak cukup jadi 8. Oke, ini tanda-tanda memori penuh ya tadi. Ini cepat-cepat. 8 tetes. Di sini langsung halus gitu. Ini enggak rekomendasi ya. Ini ilham pembuktian sendiri. Kalau kulit mukanya teman-teman itu terlalu sensitif, lebih baik ya dibilas aja. Tapi kalau ilham langsung disikat gitu aja. Kulitnya cepat beradaptasi nih, punya ilham ini. Oke, nggak boleh kena air mata ya. Dipijit gitu. Pijit lagi. Gitu kan pijit. Kalau ada yang lebih komplit lagi bisa dicek di channel-channel yang mereview kayak gitu ya. Nggak worth it. Ini ambil ini karena AHA-nya paling tinggi. Nggak ada yang bisa ngalahin kecuali ada satu, si Glow kan salah. Tapi belum BPOM. Ini udah BPOM. Udah BPOM. Soalnya batasnya BPOM katanya Dr. Richard Lee itu di bawah 10% AHA-nya dan BHA-PHA-nya di bawah 2 gitu kalau salah. Kalau nggak salah sih. Tapi ini BHA-PHA-nya pas itu. Hanya yang 10 yang 9%. Oke. Ini nah. Di sini di meja skincare-nya ya, enggak meja skincare juga sih, meja di meja lah intinya. Adanya ini. Ini buat Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Ininya buat tiap pagi. Retinolnya buat Senin, Rabu, Jumat. Oke. Dulu sih pakai retinolnya Minggu, jadi ini udah langsung kayak siklusnya udah ada gitu. Tapi ini pengen langsung dipakein gitu aja biar lebih eksfoliasi, biar cepet hilang nih ini apa namanya bekas jerawat sama ada timbul jerawat dikit ini. Nah. Ini brightening ya, nggak boleh di, nggak ini tiga serum itu nggak boleh dicampur sih kalau nggak salah sih karena, tapi ada survei juga yang memperbolehkannya. No, ini kalau nyindok kebanyakan, ini sekarang pakai yang ini. Kalau ini nyindok kebanyakan boros, jadi lebih baik sih ya harus ada takarannya gitu. Seperti ini ya, ini nggak ada takarannya sih,